semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentino Sejauh Hari dan di game Rautopia. Dan teman-teman, kali ini tuh gua pengen ngelanjutin aja untuk menjual item-item gua sisa challenge kemarin, teman-teman ya, karena gua butuh banget DL-nya untuk membeli atau mengstok World STX, teman-teman. Dan bagi kalian yang langsung heran, wah, posisi facecam-nya Bang Pia mau berubah. Ya, di sini tuh gua pindahin, teman-teman, karena tahun baru. Ya, posisi baru. Enggak, maksudnya karena gua pindahin rubah, teman-teman. Terus posisi green screen-nya, ya intinya karena green screen, teman-teman, ya nggak cocok kalau misalkan gua taruh di sebelah kanan lagi. So, tapi gimana menurut kalian? Apakah gua makin ganas? Nah, itu mah dari dulu. Nggak bercanda-bercanda. Apakah cocok gitu karena gua depan-depanan kayak gini atau lebih cocok di samping? Kalian bisa tulis aja saran kalian nanti di kolom komentar, teman-teman, ya. So, di sini kita langsung mulai aja, teman-teman, untuk menjual itemnya. By the way, di sini gua bakal pilih dari pure being dulu, teman-teman. Ini tuh semoga gua cuan lagi ya kayak di video-video sebelumnya, teman-teman. Yes, sir. So, ya kita langsung aja ke buy pure, teman-teman. Nah, disinilah tempat kita menjual. Bentar, berapa dulu nih? Kita jangan pakai, biasain ya. Jangan pakai dulu supaya kita tahu harganya ya, supaya kita bisa mencuan. Nah, ini orang mau beli nih. Bentar, si IKRX jual berapa nih? Orang nawar 83. Dulu gue beli 9 DL, guys. Aduh. Oh, ini nih. Tret. Bang suap. 850 kah? Mau kah? Yaudah, gak apa-apa lah. Ini mah gue yakin turun gue, teman-teman. 850 kita lepas aja ke dia. Gak apa-apa lah. Cincai lah. Rugi 1 DL. gak apa-apa. Coba kalau misalkan kalian ingat ya, gue belinya berapa waktu dulu. Kalian bisa tulis di kolom komentar, teman-teman. Asli, ini kayaknya di video ini gue review semua, teman-teman. Aduh, 850 ya. Ya udah, gak apa-apa ya. Nih Bang Suap gue ikhlasin. Nah, tuh silakan. Thanks. Coba nih kalian, apakah kalian masih menghold item-item ini, teman-teman, atau udah kalian take profit waktu di sekitaran 15 DL, teman-teman? Sell 845. Oh, ini ada yang sell 845. Kita sell 8. Ya udah, gak apa-apa lah. Cincai lah, gue apa lah. Tapi ring banyak, aduh, ya udah teman-teman, gak apa-apa. Dan next gue bakalan jual item. Eh, si Dodo, lupa gue kenapa gak gue langsung ambil aja ya tadi di wardrobe gun ya. Mana satu saat. Oh iya, teman-teman, gimana nih YouTube Rewind ya? Gue gila sih udah nonton parah. Yang pertama gue udah nonton yang Indonesia Rewind itu gokil parah sih. Gue nggak sabar gitu, jadi gue nggak bisa bikin reactionnya. Dan untuk yang Growtopia juga sama, gue kelupaan, jadi udah gue tonton dulu. Oh iya, gak ada reaction dong nanti. Ya udahlah, gak apa-apa, teman-teman. Ya, pokoknya kalian bisa nonton aja, itu bagus banget dua video Rewind itu, teman-teman. Wajib kalian nonton ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi aja untuk yang Growtopia sama yang Indonesia Rewind. Oh, itu keren banget. So ya, yeah, dan by the way, tadi gue pengen ngapain ya? Oh iya, yeah, pengen jual ini. Bear spirit. Nah, kita ke bear spirit ini juga ya. Waktu itu sempat dimanip, teman-teman. Gue gak ngerti dimanip atau emang inflasi ya. Waktu itu tuh harganya 5 DL-an, teman-teman. Sedangkan gue dapet bear spirit ini dari gacha. Untung lah. Di sini gue untung. Nah, astaga, ini nama wordnya tinggal ke huruf S doang ya. Pakai di langling gue mana? Nah, ini bentar. Di sini, aduh, nge-lag guys, PC kentang. Maaf. Gue bakal langsung jual aja. Duh, malah gue pakai lagi, lupa si Dodo. Gue nggak tahu harganya sih untuk sekarang. Coba defend berapa? 7 DL. Wah, berarti masih 5 DL dong. Aduh, bear astawa guys, birnya guys. Bentar nih, si baby sweet dia jual berapa ya? Hey, gua nggak tahu sih, soalnya sempat gua cek juga harganya sempat ke 5 DL-an. Ya otomatis gua bisa profit banyak dong. Aduh, 39.000. Telat lagi gua momentumnya. Aduh, lelen. Ya, gua tuh sebenarnya sengaja gua tahan-tahan, berharap gua naik, teman-teman, makin naik gitu. Cuman gua terlalu greedy ya, maklum manusia ya. Emang nggak pernah puas. Meserakah mulu otak-otaknya. Bentar. Ini apa yang sold nih? Dragon. Bukan dragon. Ya udah, tadi ada yang pengen beli 385, teman-teman, si Rexy. Coba ya kita tawar dia 390. Bro, 390 mau nggak ya dia? 390 mau nggak Rexy? Ayo nih gua pakai deh biar kamu. Nah. Aduh, 393. You buy. Ntar, ini si baby sweet mau ngebeli apa ya? Oh, dia ngejual ternyata. Oh, aduh, dipu. Oh, dia pengen beli 390. 395. Ownernya pengen beli. Ya kan, ini owner ya kan? Kadir. Oh, kan 385. Aduh, 390 lah. 390. Ini admin di sini, teman-teman. Kita mahalin. Aduh, come on, 390 lah, ayolah, 390 kasih lah. Aduh, 86, gak bisa naikin, higher, 390. Kalau misalkan dia gak mau, gue jual ke tadi 385. Aduh, last, bisaan ini orang. Come on, bro, you pro,
Have Eldrak. Aduh, gua tulisnya typo lagi. Come on. Tiga. Tadi tiga. Ah, fake. Oh, gila. Merendah untuk meroket. Come on, bro. Tadi gua pengen berapa sih? 395 ya? 390 ya? Naik terus, bang. Come on lah. Come on. You pro. Aduh, dia pro-pro gini, guys. Rah, oke. Okay. Ke. 390. Red. Aduh, enggak mau dia, guys, si Kadir. Ah, kacau deh. Ya udah 87. Bro, jangan kabur. Oke, okay, fine. 3 berapa tadi? 87 ya. Ya udahlah, enggak bisa gua ngelawan dia adminnya. Emang asem. Nih, pro-pro tapi gitu. Enggak bercanda. Gua ikhlas aja, ikhlas. 387. 385. Ya udah, cincai lah 23 WL, cincai dah, kasih dia. Nah, ya, bro. Ah, kecewa gua pada waktu itu 550 kok, enggak salah ada orang jual salt lagi. Ke salt 550. Ya udah, sekarang di sini. Gua lupa lagi kenapa enggak gua ambil langsung hot. Ah, hari-hari len. Ntar, kita udah rip 1 DL teman-teman kemarin. Ini 3 DL ya, anggap aja gua hoki waktu ngegacak last tiket. 11 DL. Kayaknya tadi di backpack gua ada DL deh kayaknya teman-teman 1 DL. Oh enggak. Eh iya, berarti wah, GG Gaming. Oh ya, benar sih ya, kan tadi gua biasa matematika. Oke, okay, kita jual Barlock Hand dan juga kita bakal jual Teddy Bear. Untuk Familiar Head ini masih gua keep sampai naik lah ya. Enggak tahu mau sampai kapan, bodo amat gua. Bentar, kita ke Barlock. Ini ya tulisannya Barlock. Apa Barlock? Wah, ke Benward ya. Wah, bisa-bisanya ke Ben. Melayang. Oh iya, gue pengen eksperimen teman-teman. Aduh, gue jadi keinget nih. Ini bot-bot nih ya. Coba ya, bye bunny. Dan katanya bot-bot gini tuh bisa menghilang kalau misalkan kita kasih kelinci teman-teman. Ntar kita coba aja ya. Gue tahu itu dari TikTok. Aduh, langsung habis semua bunny-nya. Kadel ya. Kadel. Bentar ya. Orang juga pasti pada eksperimen teman-teman. Soalnya di TikTok ini banyak banget orang-orang yang nyoba gitu loh. Jadi gue penasaran. Ya kita coba aja. Selagi kita kan gak ilegal ya ngasih bot gitu, justru botnya yang ilegal. Apakah ada yang orang yang jual ya di sini? Oh, nggak mungkin. Coba ya. Aduh, di sini ada nggak ya Cuddle Bunny? Oh iya, Cuddle Bunny abis, guys. Kacau ini mah orang-orang pada nge-try ya. Ntar gue cari dulu aja sampai dapat lah, guys ya. Let's go, guys. Ya, ini ada yang jual 15. Kita kok beli 20? Dinaikin harganya. Ya udah, ya meskipun beda 5 kita tidak boleh apa ya? Macam-macam diubah lagi. Asem. Ayo udah kita beli aja lah 15. Wah, ini owner PHP parah, guys. Kecewa gua. Kita balik lagi ke Buy Barlock pakai S nih. Kita kasih makan pakai kadal ini, nanti hilang mereka semua ya. Kita coba ya, apakah video di TikTok hoax? Kita pencet. Hoax ini mah, atau ini kuat botnya, guys. Aduh, kecewa gua mah. Kuat ini makanya, guys. Ya. Ya udahlah, kecewa gua ternyata. Dan aduh, nggak ada juga buyer hand-nya lagi, woba. Gua nggak tahu ini harganya berapa, buy plus-nya kena ban, guys. Tapi bagus sih ini sebenarnya tuh. Tapi ini kok rada nge-lag ya, guys? Apa karena bot-bot itu ya? Oh, nih teman-teman, harga hand-nya itu ternyata 84 WL lah, sekitaran segitu, teman-teman. Ini langsung sold, berarti kita jual 85 ya. Saya enggak, saya 84 aja lah. Kita mah ini juga iseng-iseng gegacha waktu Black Friday. Ya, hitung-hitung bau teman-teman, saya 83. Aduh, saya 80. Sini, mau perendah-rendah. Ayo sini 80 sama gua. Saya 80, chip dong. Chip 80. Apakah dia mau? Gak ada yang mau nih 80 WL, udah perendah-rendah. Nah, gitu dong Ajilau. Benar-benar gua mah enggak nge-troll, kalem. Sorry ya, Red, ya, sorry banget nih. Gua still lagi nih. Bang, biasanya lu naik-naik. Enggak, ini sekarang kita rendah-rendahin aja 80 kan. Kalem. Udah, terima aja 80 lah. Ini udah paling cheap, guys. Oke, kita kasih dia Azilau. Come on. Aduh, jangan pukul-pukul dong. Ah, udah, enggak apa-apa lah. Gua butuh banget buat nge-stock by manekin gua, teman-teman. Itu worth sih, overpower parah, guys. Selalu sold. Gua enggak ketahu kenapa, padahal itu abal-abal ya. Gua enggak ngerti. Thank you banget buat kalian semua yang udah ngebeli di gua. Coba ini gua makan atuh DC. Kok enggak mau DC sih botnya? Coba kita cari bot yang lain. Nah, ini gua di set, teman-teman. Coba ini banyak bot nih. Makan nih kelinci. Kok enggak mau sih makan kelinci? Ah, enggak bisa pakai consumable. Kecewa. Nah, ini bot sebuah, guys. Dan by the way, ini di World Start ya. Gua heran sih sama Grotopia nih. Ini World Ubi Dev, bayangin. Ini teh gila mentalnya, mental baja, guys. Tampan dan pemberani nge-spam di World moderator, bahkan
si ubi lembutnya. Coba ya ini DC enggak nih? Aduh, Ken consumable. Ya udah, ini mah enggak ngerti gua. Apakah kalian coba? Kalau misalkan kalian bisa, komen di bawah teman-teman. Gua juga penasaran. Nah, selanjutnya teman-teman, gua pengen curhat aja mengenai ini item. Ini sumpah sih ini item nyebelin parah, guys. Gua waktu itu beli 853, guys. Sekarang turunnya sejauh ini. Pengen nangis. Gua bikin video enggak jual set profit. Senang-senang tahu-taunya hilang instan 20-an DL. Ya bagi kalian coba, kalian ada enggak yang hilang kayak gua nih? Tapi ya gua tahu salah satu player ya. Dia tuh nge-invest banyak banget item di pes sekitaran 5 atau 6 ya, dan dia beli di harga 60 DL, guys. Itu mah. Aduh, gua no comment dah, tapi semangat ya, bro ya. 60 DL terus tiba-tiba harga 20. Itu mah juga gulung tikar. Oke, sekarang gue pengen ke Whitehorn aja teman-teman. Gue pengen jual Hornet Infinite gue. Kayak gak kepake lah teman-teman. Gue butuh DL-nya untuk ngedesain STX sama By Monkey nih. Ada juga dari kalian yang saranin blok bagus. Bloknya itu bisa di-adjust, guys, warnanya. Ini tolong dah, word-word begini tuh. Kenapa ya nih kalau misalkan gue nih, gue gak punya wing nih, guys. Player baru nih. Ya, gue gak punya wing. Apa Turtle ini bisa double jump? Gak bisa dong. Aduh, terpaksa gue harus beli Reaper satu persatu, guys. Walaupun sih sebenarnya gue bisa keluar ward, tapi lama. Tapi ini owner, tolonglah. Kenapa harus begini wardnya? Aduh, kasihan player new gue mah. Aduh, tuh lihat. Ini sih paling parah. Harus beli... Aduh, harus beginian. Aduh, gak ngerti lagi dah gue mah. No comment, guys, soal beginian ya. Ah, ini dia ya. Aduh, giant eye, guys. Gokil. Dream item. Coba ya, kita tahun ini kita road to giant ini. Bisa gak, guys? Coba ya, kita coba lah. Tahun 2022, apakah nanti kita bisa mendapatkan mata besar ini? Let's go. Yes, sir. Kita jual Horn Infinite berapa di sini? Naik kah? Coba ya. Hey, Horn 4. Berapa dia jual? 1580, guys. Aduh, gue lupa sih kemarin gue beli berapa. Tapi harusnya sih nggak turun juga, teman-teman. Lah, mana hornnya? Lah. Oh, belum gue ambil. Pantesan. By the way, buat kalian yang nanya, bang, kenapa lu nggak pakai kacamata? Nih, kacamata gue tuh lagi broken, guys. Nih, kalian bisa lihat nih. Lihat. Tuh. Ini tuh yang ini naik, yang ini turun gitu. Aduh, kacau gue, guys. Jadi kalian lihat gue gak pakai kacamata dulu untuk sementara ini, teman-teman. Astaga, ini gue udah ke... Ya ampun, ternyata emang wardnya harus dipaksa. Oke, di sini gue bakal langsung coba jual aja. Nah, Horn of Infinite dia jual tadi 1580. Kita jual mungkin 1550 lah ya. Sell Horn. Tartar, ini dia jual berapa? Hey, wah, dia jual 16 DL, guys. Aku kan 16 DL. HOI, sell HOI for 1550. Ayo, mau gak 1550 nih? Cip cip. Astaga, nawarnya 14 dong. Boleh nawar. Tapi yang pakai ini jangan kayak gue ya. Gue mah emang kalau nawar ya gitulah, guys. Ya, kalau dia gak mau. Ih, ini keren sih, parah men. Giant eye. Wah, gue pengen ya. Aduh, item dream item, punya mimpi. Gak apa-apa lah kalau kita punya mimpi ya, guys ya. Semoga di tahun ini kita tercapai lah itu, punya item itu. So, kita lanjut aja sell HOI 1550 lah. Cip lah. Lu gak mau nih 992. Aduh, demand item ini tuh susah, teman-teman. Gak banyak orang yang pengen sell HOI 1550. Udah paling cip ini. Ntar gue penasaran efeknya apa sih. Oh, speedy doang kan ya. Setahu gue sih speedy doang. Less, no less. Udah paling cheap. No less. Ayo sini. Ini 3 orang kayaknya yang pengen beli. Apakah akan disikat 1550? 1550 already cheap. Tuh, dia jual 16. Dia jual, wah. Lihat, ini tidak ramah ya. Sangat tidak ramah. Bintang 1 ini. He already cheap, bro. Yeah, 1550 already cheap lah. Aduh, orang teh kenapa ya 1550 udah cheap depan mata gitu. Bisa dijual lagi 15 berapa gitu, bisa dicuanin. Cuman mereka gak ambil peluang gitu ya. Pinter-pinter lah kalian baca peluang supaya kalian bisa cuan. Gak, jangan kayak gue. Dipes aja. Aduh, kok dipes lagi. Oke, guys, gue udah pusing. Gue bakal jual ke dia, teman-teman. Dia, eh bro, Tret. Gue lepas ke dia, bodo amat. Gue udah pusing lah. Gue butuh WL banget buat ngedesain By Monkey. Need DL fast. Yuk. Bisa yuk. Laku yuk. Nah, biasanya orang yang jual need DL di DL fast gitu ada maksud bersetuh kan. Makanya orang jadi kayak, wah ini kenapa nih gitu kan. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Gue salah sih. Aduh, sell 1540. Sell cheap HOI. Ini gue bukan manip ya, teman-teman. Sekali lagi, gue bukan manip.
ya gue butuh WL aja. Ini thread lah. Nah, TZ, ih kok di cancel lagi ya. Ayo dong, nah ayo let's go lah. Gak apa-apa kita lepas ke dia aja teman-teman. 15, berapa tadi? 30, ya gak apa-apa. Let's go, kita kasih dia. Hup, nah semoga mau cepet accept dong. 15.30 nih, kalian tolong pastiin lagi ya 15.30, nah sip bener. Nah, gila 28 DL, kemarin tuh gue ngabisin 1 BGL 80. Aduh, tuh lagi-lagi di pas wing emang asem itu wing ya. Aduh, ya kayaknya untuk ngejual item ini aja lah teman-temannya. Teddy mah nanti aja lah ya, gue simpen nanti. Yeay, akhirnya gue bisa ngedesain by monkey teman-teman. By monkey ini tuh by plus abal-abal gue, tapi ini overpower bener-bener parah guys. Ini tuh waktu itu nih, kalian bisa lihat ini tuh 166 guys. Waktu itu gue stok sampai 4.000 apa 3.000 gitu, lupa. Ya STX gue gak bakal jadi jual roulette. Gue masih ngejual barang-barang itu, tapi gue gak jual roulette teman-teman, karena roulette itu identik dengan kasino ya. Pastilah orang beli roulette pasti buat kasino. Perbedaannya dengan chain apa atau sugar cane ya, mungkin ada orang yang pengen beli sugar cane atau chandelier buat farm ya kan. Jadi gua aman-aman aja kalau misalkan gua jual roulette itu fix orang buat bikin CSN, buat bikin apalagi coba guys selain CSN ya kan. Ya jadi itu juga jadi perdebatan sih teman-teman di antara gacha e-sport. Ada juga yang kayak ngebandingin ibarat lu ngejual narkoba gitulah. Banyaklah kalau misalkan kalian tahu itu gue ceritain bakalan panjang teman-teman. Intinya gue gak bakal jual roulette, tapi gue tetap jual kayak sugar cane, aros, gitu-gitulah teman-teman. Ya, yeah. So ya yeah, teman-teman, untuk video ini gue akhirin dulu sampai sini. Mungkin nanti gue juga di tahun ini gue berencana untuk Road to Giant Eye mungkin. Ya kita siapa yang tahu ya teman-teman. Dan kita udah ngejual item-item dan kita ngedapetin total 28 DL 45 WL teman-teman. Ini thread historinya bisa kalian lihat sendiri. Ya kita dimulai tadi dari apa tadi, pure being, dari pure being sampai ke Horse of Infinity. Ya mungkin next kita bakalan ngedesain by monkey teman-teman, karena gue udah menemukan blok yang dapat di adjust-adjust warnanya. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Peace.